Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama aku Quensa. Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama aku Quensa. Aku kelas 2B. Aku akan membuat sagu mango buat kesukaan keluarga aku. Bahan-bahannya adalah ini dia. Di sini ada puding susu. Terus ada jelly powder. Nutrijel, ada buah mangga, sama ada susu ultramix, full cream, sama ada susu kental manis. Oke, kita buat ya. Oke, sekarang kita membuat dulu pudingnya ya. Pertama-tama kita sedot dulu. Oke, udah terbuka ya. Sekarang kita masukin ke sini. Oke, habis. Sekarang kita kasih air. Sini aja. Rat. Aduk ya sampai merata. Lalu diaduk-aduk. Oke, ini udah mau mulai rata. Sekarang kita tuangkan ke dalam tupperware. Dan udah habis ini, kita tunggu sampai dingin. Oke, sekarang kita buat Nutrijelnya ya. Teman-teman kita coba. Oke, sekarang kita masukin Nutrijelnya ya. Sekarang kita masukin airnya. Kita nyalain lagi kompornya. Lalu aduk-aduk deh sampai merata. Oke, sekarang kita masukin peruti acidnya ya. Kita buat saus manggonya ya. Oke, sekian semuanya. Ini udah dimasukin, sekarang kita masukin susunya ya.
sekarang masukin susu Indomie-nya 5 sendok susu kental manisnya. Oke, sekarang kita blender ya. Sekarang kita masukin ini buahnya ke sini. Oke, sekarang kita masukkan saus yang tadi kita buat. Ini belum semuanya dimasukin ya. Kita tungguin dulu Nutrijel sama pudingnya ya. Nah, sekarang masukin Nutrijelnya. Sekarang kita masukkan pudingnya. Nah, sekarang udah pada beres, tinggal dimasukin ke kulkas enaknya dingin.